Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi cara untuk merawat atau merepair water heater Alpha Smart 18i. Masalahnya lampu dia berkelip. Macam ni. Okey, lampu ni berkelip. Biasa berkelip ni sebenarnya sebab trip. Tapi trip tu sebab apa? Sekarang kita akan check lah. Jom saksikan ya. Okey, inilah rupa dalam water heater Alpha Smart 18i. Bila kita dah buka cover eh. Okey, sekarang kita perhatikan. Sini ada beberapa buat lah. Kalau kita nampak sebelah kiri ni, ni control motor board control motor untuk DC motor. Atas ni adalah board ELCB. ELCB board biasanya problem berkelip ni datang daripada board ni lah. Okey. Cara untuk kita repair masalah berkelip ni, mula-mula kita buka board ELCB ni. Okay. Kita perhatikan bawah ni, kalau tak ada kesan terbakar, okey. Kalau ada kesan terbakar kita tengok, kalau kata belakang ini ada kesan terbakar, yang tu memang kita tak boleh repair lah, kita better tukar board baru lah, satu ketul ni. Okey, sekarang ni board ni masih okey, cuma ada part yang rosak. So kita akan tukar part mana yang rosak. Kalau nak cari komponen part yang rosak, saya biasanya lebih suka pakai analog multimeter sebab kita nak tengok jarum dia bergerak. Contoh kalau kata kita letak dua probe ni, maknanya dia bersambung, maknanya ada short lah sampai ke kosong. Okey, sekarang kita cari. Biasanya problem berkelip datang daripada PC817 optocouple. Okey, kita check dulu ya. Kaki 1 dan kaki 2 dia. Sebab biasa kaki 1 dan kaki 2 ni adalah diode. Okey, tengok eh. Kita terbalikkan probe pun tak ada apa-apa. Sebab diode dalam ni dah rosak. Okey, sekarang kita akan tukar IC ni. PC817. PC817 optocouple. Okey, kita akan tukar yang baru. Dah siap tukar. Sekarang kita pasang semula. Okay, sekarang kita test
cuba sambung ke supply. Dan on. Okey, lampu dah nyala, lampu dah fault indicator. Okey, dah okey. Kita test. Reset. Test. Reset. Test. Reset. So, kita test tanpa masukkan air dulu . Itu saja untuk hari ini. Semoga ilmu yang dikongsi ini bermanfaat untuk semua. PC 817. Sekian.